Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vila Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini itu kita udah kedatangan satu customer, mobilnya Toyota Calya. Dia pengen ganti velg dan ganti ban juga pastinya karena dia naik ukuran. Gue lagi ada di toko yang di Tendean, Tirta Motorsport namanya. Ini kebetulan aja sih, gue lagi di toko terus dia ganti dan gue lihat ternyata pilihan velgnya pun menurut gue cukup bagus sih, cukup keren. Yang pertama modelnya keren, yang kedua speknya juga lumayan pas. Langsung aja sekarang kita lihat prosesnya seperti apa, dia ganti-gantinya seperti apa. Oke boy. Gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Kelapa Gading. Namanya itu VIP Auto Style. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, juga bisa. Langsung datang aja. Jangan lupa dikepoin dan di follow nih Instagramnya. Selanjutnya boy, ini ada, ini apa nih, Lexus ya? LX 35 ya? Iya. Lexus berapa ini? LX 35. Apaan LX 35? So tau lu. Coba cek, LX berapa? Hah? LX 200? Iya. Nah itu LX 35. Ini habis ngapain nih, ganti ban ya? Iya. Ini ganti ban, ganti bannya pakai ban apa ini tadi? Ini bannya apa ini? Selera. Ya, selera banyak. Ukuran 235/55 ring 20. 235/55 ring 20. Ya. Bannya tipenya apa nih? Tipenya Acelera PHIR. Oh, ini PHI. Berapa biji ganti bannya? 5. 5. 5 piece. Kenapa diganti ban emang udah habis? Makan samping. Oh iya. Makan samping itu mana sebelah sininya? Dalam. Ada ban bekasnya ada? Ada. Mana? Coba kita lihat. Nih, boy. Nah. Mana? Ini sih pak, ban makan samping. Oh ini? Iya. Ini boleh lihat boy, ini boy. Sipa tuh apa namanya? Makan samping. Kenapa dia bisa sipa? Sporing, dari sporing. Gagal sporing? Iya, gagal sporing. Jadi abisnya cuma sebelah doang? Ya, mana ini kayaknya nggak abis? Ini nih, abis pinggirnya dikit. Oh sininya doang? Iya, sininya dikit. Oh, sama harusnya dia rata ini, ya? Iya, ini juga abis tuh. Ya Allah, padahal bannya masih tebel. Ya mungkin dia pengen ganti biar lebih fresh lah ya. Mungkin yeah, mobilnya mau dipakai jalan keluar kota yeah, biar lebih aman. Lebih aman. Ya udah kita lihat ada apa lagi di sini, boy. Nama velgnya HSR Lamica, ring 16, lebar 7, offsetnya 45. Nah, pakai bannya yang 4-shift Octa dengan ukuran 195/50 ring 16. Tuh, ya kan? Mobilnya warna putih. Wah, ada lampunya, boy. Wow. Dihidupin nama yang punya mobil. Karena tahu mau direkam katanya. Boy. Dia menurut gua secara pribadi sih udah pas banget fitmennya. Dia enggak keluar body banget. Agak keluar sedikit tapi benar-benar minim banget, masih dalam batas toleransi. Dan yang pasti tampilannya langsung berubah. Ini kayaknya agak-agak kusam gara-gara tadi gue habis ngobrol sih, katanya habis dari luar kota. Jadi belum sempat dicuci mobilnya. Tapi gue yakin kalau velgnya udah ganti kayak gini, pasti habis dari sini dia cuci mobil, boy.
Jadi kalian yang punya Calya, punya Sigra, kalian bisa upgrade velg kalian, bisa naik sampai ring 16. Kalau menurut gua sih ring 16 sih sebenarnya rada-rada tinggian. Bu, bikin video bentar. Ya udah enggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Makasih banyak ya. Pak, makasih ya. Ini pulang pasti langsung cuci mobil nih. Malu ya. Sama bannya. Hah? Malu sama bannya ya. Bannya bersih. Jadi ya. Wah, itu dia. Sekalian kamu pamit. Gue juga bentar lagi mau balik sih. Jadi keren tampilannya tuh. Waduh. Tampilannya udah jadi bagus. Ya udah deh. By the way, bagi kalian yang mau ganti velg, sok silakan ganti velg. Terutama di Jabodetabek, silakan kalian bisa DM, siapa tahu nanti ketika kalian mau ganti velg, gue ada waktu di toko tersebut ya. Nah pokoknya kalian DM aja Instagram ke Instagram @hsr_wheel atau boleh langsung DM ke Instagram gue @aldirais. Siapa tahu nanti waktunya, timingnya pas, gue akan temenin kalian, kita akan lihat dan memberikan masukan. Nah, tapi balik lagi ya, kalau mau modif mobil itu ya kalian boleh dengerin saran dari orang-orang, tapi balik lagi, itu balik lagi ke hati nurani kalian, kalian suka apa enggak. Karena kalau kalian enggak suka, percuma kalian modif mobil, pasti nanti akan ada penyesalan. Jangan sampai ada penyesalan di antara kita, boy. Oke, segitu dulu video kali ini, gue Ali Rais, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.